Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengungkapkan, berdasarkan pemetaan pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat, saat ini Kota Bandung sudah berada di zona oranye dengan skor nilai 1,81. Meski begitu, Ahyani mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlena sehingga lalai menjalankan protokol kesehatan. Justru ia mengajak masyarakat agar semakin disiplin agar kasus COVID-19 semakin menurun. Penurunan zona risiko berpengaruh untuk menjadi rujukan memberikan relaksasi di berbagai sektor, termasuk guna melonggarkan sektor ekonomi. Untuk itu, Ahyani kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga apabila indikator penanganan semakin membaik, maka pelonggaran aktivitas pun kian bertambah. Terkait vaksinasi di Kota Bandung sudah mencapai 963.180 orang atau 49,33% untuk pemberian dosis pertama. Sementara dosis kedua telah diberikan kepada 540.224 orang.